Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Wanka ini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Amin. Dan lagi masa pandemi ini, apalagi ada yang baru, apa sih Delta atau apa? Pusing ya. Kalian juga harus jaga kesehatan, walaupun kalian keluar ruangan ya, kita juga kan harus nyari uang ya. Walaupun kalian keluar ruangan, kalian harus tetap pakai masker ya, harus mematuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum aku mulai videonya, seperti biasa jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini. Like juga subscribe channel aku, tapi bagi yang mau aja karena aku gak maksa. Oke, jadi hari ini aku membuat reaction-nya dari seperti request kalian, Kak Tenggo Wicaksono lagi dong. Oke, sekarang aku buat lagi, dan kemarin kan aku buat yang part 7, sekarang aku buat yang part 8 seperti kalian, seperti apa yang kalian minta. Kan next-nya dong yang part 8. Oke, aku buat sekarang. Kalau gitu nggak usah banyak ngomong, kita langsung aja buat videonya. Kalau gitu, let's get it. Oke. You can speak English. Halo semua, kembali lagi bersama Tenggo dan Kasihkan Gonika di konten Ongi TV. Yeay. Jadi apaan sih? Muncul-muncul aja bahasa Inggris. Enggak bisa bahasa Kazakhstan. Muncul-muncul aja, aku kaget, aku kira setan. Aku kira setan. Kurang ajar, gue dikata setan. Udah jangan berantem. Ini menurut lu bakal seru enggak nih Ren hari ini? Udah pasti seru, Ting. Langsung aja kita masuk ke video Ome TV-nya. Yuk. Woi, YouTuber-nya. YouTuber-nya. Bukan ya. Oh, masa nih YouTuber nih? Ria Ricis, betul. Bukan. Oh, Ria Oreo. Teman-teman dari Ricis. Oh, ngadem ceritanya buka itu. Bukas ngadem banyak ya. Halo kakak Chan. Ini server Indonesia. Ih, senyum lagi. Senyumnya manis banget. Bangun, gue King Santeng, bangun tuh, eh ditunggu-tungguin. Ini ya Allah, Teng, kita dari manis, Teng. Bisa-bisanya lu. Ini cantik kayaknya sih. Kalau kayak gini ceritanya udah gede dah, Teng. Gini lagi. Kamu lucu banget sih bawa-bawa kayak gituan. Kayak siapa? Niat banget. Oh, ya, siapa yang lucu? Yang ini apa yang ini? Baju biru. Mampus, Randy gue yang lucu. Kakaknya sibuk apa? Aku sekolah. Masih sekolah. Ah, pantesan kelihatannya kayak imut-imut gimana sih? Kayak masih anak sekolahan sih. 2 SMK. Ya ampun, aku kira masih 2 SD. Gak mungkin lah 2 SD. SMP lah mungkin kalau SMP. Dadah. Makasih ya. Sama-sama. Bye lagi orangnya. YouTuber. YouTuber bang. Itu lewat. Wah, YouTuber beneran nih. YouTuber beneran nih. Keren-keren. Gokil. Ini udah pernah masuk TV mas ini. Kakak udah pernah masuk TV mas emang ya? Aku nggak tahu. Indosiar apa ya? Sorry ya. Apaan gue masuk Indosiar, gue jadi inian, jadi satu itu puler dari naga di Indosiar. Pak Ustad. Oh, kok tahu sih? Gila ini YouTuber dong. Nah, dimasukin YouTube deh, habis ini fix. Iya betul. Pede banget tuh. Pede banget lu. Pede yang lu masukin YouTube ya. Semangat bang. Keren. Thank you ya. Berkarya terus, Pak. Thank you ya, gila. Aku juga sekarang bisa ngontang tarinya di. Tanya apa? Ya, cantik orangnya. Giyowo katanya. Tarangnya yo. Jojo yang nida. Giyowo cinca. Lucu banget. Lucu banget tuh bahasa Korea juga. Lucu banget. Oh, lucu banget, Jol. Bukan bahasa Korea. Orangnya suka Korea nih. Ini kakak kamu ini fansnya BTS-nya. Udah gak usah bicara lagi. Iya, gue tahu. Tahu dong, aku kan juga fans BTS. Oke, aku suka BTS tapi aku bukan fansnya. Suaranya dari mana sih? Suaranya dari mana? Aku bisa ngomong sendiri, kakak. Aku ini Goneka Santet. Bisa aja lu, Bambang. Bukan Bambang. Kocak. YouTuber. Kenapa nih? Hey, YouTuber. Bukan Bang, bukan. Semuanya pada nyapa nara YouTuber. Bukan YouTuber. Bukan YouTuber aku, Bang. Aku ini boneka, Bang. Mantap jiwa. Mantap aku jiwa. Namanya apa, eh? Oko. Aku orang engan duit kau itu ku ganyu setan
Kocak mau dikanya. Jadi pengen punya boneka kayak gitu. Mantap bang. Penyelenggaran. Kenapa? Semoga jalan-jalan. Mantap. Mantap. Itu lihat tuh, Mas Tenggu kumisnya tuh, Masya Allah. Masya Allah. Itu, kalau itu kan, suaranya bisa gitu itu. Bisa dong. Itu tuh kalau sampai ada orang kena kumisnya, langsung panas dingin. Bukan lele, dikatakan lele. Kok panas dingin lo? Beracun kumisnya. Astagfirullahaladzim. Oke bang. Oke, thank you selamat ya. Sore, selamat berada. Iya, sama-sama. Oke, halo. Pocong itu Randy. Podcast ask you Mish. You can speak English. Is Nash that? Oh, I can speak Kazakhstan. Orang Kazakhstan. I can speak Kazakhstan. Kok nyari di Indonesia itu? Are you from Kazakhstan? My name is Jojo. Я не понимаю. Are you bingung? Are you bingung? Hi. Hi. Why you smile like that? Why you smile like that? What's your name? Magzen. My name. Maherzen. Maherzen. Oh, Maherzen. My name is Jojo. My name is Jojo. Masa namanya Maherzen sih kayak penyanyi Maherzen. Jojo. Jojo. Who e? I am Dodol. You are Dodol. I am Jojo. Gila. Goodbye. Wow, lagi karaokean dia. Ayo digoyang. Lucu banget bang bonekanya. Lucu banget bonekanya. Bang kayak gitu loh ya. Tet. Kue kucu lewat. Lagi ditanya youtuber bang. Bisa. Oke. Apa sih? Apa sih? Keren bang. Apa sih? Gak tau deh. Oh jelas. Iri. Bilang bos. Ahai. Kol kali. Bisa gitu? Bisa lah gos. Iri. Bilang bos. Kol kali. Udah. Bilang bos. Eh bang, supaya itu rambut tuh keren bang. Ya kok rambutnya bisa gitu sih kayak yang di film apa tuh namanya gini. Kayak dunianya kayak rata gitu tiba-tiba kita. Gila ini kayak Einstein juga ya. Halo. Hai. Hai cewek-cewek. Wah gila gue demen banget nih banyak ceweknya nih. Pakai dubbing gitu ya. Bang, mana bukan dubbing enak aja. Eh gue bisa ngomong sendiri ya lu jangan kada gila. Itu namanya siapa? Makan nasi dikecapin. Cakap. Beli kendi isinya sawi. Makan nasi dikecapin. Assalamualaikum, gue ucapin. Gue Randy, Jawara Getawi. Mantap. Itali. Kok cowok mainnya boneka? Ini kan bonekanya bukan boneka Barbie. Iya. Ini aku ini. Kok cowok mainnya Barbie di KT? Jadi insecure. Nah, gimana Jo tadi ketemu? Oh iya, jangan lupa juga subscribe ya channelnya dari Tenggu Wicaksono. Nanti aku bakal taruh di bawah. Oke, nanti bakal aku taruh di bawah original video sama nama channelnya. Siapa tahu ada yang belum tahu ya. Subscribe Tenggu Wicaksono. Oke, itu aja kali ya. Enggak belum. Menurut aku tadi yang apa sih? Cewek itu kayak baik gitu ya, memangnya kenapa kan itu ya benar sih buat boneka Barbie kayak mereka main ya itu bisa jadi pekerjaan juga ya nggak sih kayak main boneka gitu kayak soalnya ada film juga yang orangnya tuh mainin boneka kayak gitu ya kalau kalian tahu tuh film apa ya itu loh siapa sih namanya yang film India apa tuh namanya ya gak tau dia lupa yang anak tiri dan anak itu yang mainnya Pretty Zinta itulah pokoknya ya kan emangnya kenapa. Yaudah deh, segitu aja kali ya reaction aku untuk Tenggu Wicaksono yang bonekanya selalu lucu dan Tenggu Wicaksononya kayak pengen nyobain kayak halo semuanya, hokers, sekarang aku lagi ngogut, itu gak tau deh.
bisa walaupun cuma sedikit sih, walaupun penghafalannya kayak nggak kurang jelas. Jadi deh, segitu aja kali ya video aku untuk Tenggo Wicaksono ini. Kalau gitu, oh sebelum aku udahin videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini. Like juga subscribe channel aku, tapi bagi yang mau aja karena aku nggak maksa. Kalau kalian nggak suka sama video aku, boleh langsung skip aja. Dan jangan lupa komen ya, request apapun yang kalian mau di kolom komentar. Insya Allah bakal aku baca dan bakal aku buat videonya. Kalau gitu, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Waalaikumsalam.